Oke teman-teman, welcome and welcome back to my channel Hans Gaming ZT teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini jadi saya akan memainkan game LAC lagi teman-teman. Dan teman-teman, di sini saya akan melanjutkan membuat map lapangan ya. Jadi di video kemarin itu saya membuat lapangan tapi belum selesai teman-teman. Jadi cuma lapangannya doang. Dan di video kali ini saya akan membuat untuk tempat penontonnya teman-teman. Dan oke, mungkin itu aja untuk informasi yang map yang saya akan buat. Dan teman-teman, di game LAC ini tuh baru aja di update teman-teman, tapi ini update-nya yang di beta ya. Jadi sebelum kalian update game LAC atau mendownload game LAC versi beta ini, kalian tuh harus gabung grup Discord-nya teman-teman. Dan oke, mungkin itu aja. Dan di sini saya akan menunjukkan sedikit update-annya teman-teman. Pertama yang saya ketahui itu ada di sini teman-teman. Sekarang ada ini ya, mic input ya. Jadi kalian bisa kayaknya voice chat ya di game. Jadi kalian bisa ngobrol gitu kayak game-game online lah. Jadi lebih keren ya. Dan untuk pengaturannya sekarang ada yang baru. Pertama itu ada ini anisotropic. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Tapi ini mungkin kayak ini loh. Biasanya fungsinya untuk menghilangkan garis-garis yang ada di objek 3D teman-teman. Dan setelah itu ada ini efek khusus, entah saya nggak tahu efek khusus itu kayak apa. Dan yang lainnya itu seperti biasa ya teman-teman, udah dari dulu itu. Dan bisa kalian lihat di sini, ini FPS saya, FPS-nya sampai 100 teman-teman. Di sini saya main menggunakan emulator ya, jadi bisa sampai 100. Dan coba dicek online-nya, nggak bisa ya. Dan teman-teman, di free ROM sini itu kan map yang ada ya, di versi playstore ini ada ya. Dan untuk free ROM ini, jadi kalau kalian main di sini terus di sini tuh hujan, nanti karakter sama NPC-nya itu bisa memakai payung teman-teman, jadi lebih keren ya. Dan di sini saya akan menunjukkan updatean dari di garage ini ya, coba kita main ya. Nah ini teman-teman updateannya teman-teman, bisa kalian lihat ya. Nah jadi ada mobil baru teman-teman, ini bukan, entah ini namanya mobil apa ya, saya kurang tahu nih. Coba saya telepon mekanik apa ya, bukan apa, saya salah pencet XX. Oke, kontak mekanik, bisa nggak? Oke, nggak bisa ya, nanti deh saya lihat namanya kalau sudah di itu ya, gimana di map. Dan di sini jadi totalnya ada 4 mobil teman-teman, jadi lebih banyak ya. Wah, nanti saya menunggu motor ya. Saya pengen motor teman-teman, tapi nggak apa-apa karena mobil ya, keren. Dan sekarang saat kita mengganti warna mobil ya, jadi di sini tuh ada kamera motion ya teman-teman, jadi kameranya kayak set wah, jadi keren ya. Oke, di sini kita bisa mengatur itu kayak bebas banget ya teman-teman, jadi nggak terbatas ini doang. Berapa ini, 12 warna, tapi RGB teman-teman, jadi warnanya sangat lengkap ya. Coba, nah tuh bisa kalian lihat, itu kan keren gitu loh. Oke, mungkin itu aja untuk info yang updatean. Padahal saya mau remap ya, tapi malah kenapa memberi info updatean ya. Oke, dan satu lagi di sini ada logo mic ya. Saya kurang tahu fungsinya apa, mungkin kalau mabar nanti voice chat itu loh yang saya apa duga-duga di pikiran saya itu adalah voice chat ya. Oke, dan langsung saja kita menuju remap ya, mapnya Bapak Simin ya. Oke teman-teman, dan bisa kalian lihat di belakang sini teman-teman, jadi di sini tuh suaranya backgroundnya hitam ya teman-teman. Jadi itu saya belikan apa itu namanya, itu loh kain ya warna hitam teman-teman, berarti biar apa ya, clean gitu loh, biar bersih, simple, elegan, asik, mantap jiwa ya. Oke, bisa teman, bisa kalian lihat di sini teman-teman. Jadi saya sudah ada di tengah-tengah lapangan ini ya. Saya itu curiganya itu ini ya, gawangnya itu nggak sama teman-teman ukurannya. Jadi biarinlah, biar kalau nggak sama ya nggak dipakai juga. Oke, dan di sini saya akan langsung aja pergi ke LAC editor. Dan nah untuk tempat penonton, biasanya kalau sepak bola itu kan ada dua tempat ya teman-teman, jadi kiri kanan sama
depan sama belakang sini teman-teman. Nah, cuman yang di bagian di kiri ini itu nggak bisa teman-teman, karena sebenarnya bisa sih, tapi mungkin nanti kecil ya. Nanti di sini buat beri penonton, jadi ada tim lawan sama tim apa sih namanya? Saya nggak tahu, lawan sama teman gitu aja ya. Jadi di sini mungkin saya akan spawn sebuah itu ya, lagi-lagi di ini ya, blok scalable. Oh ya teman-teman, untuk di spawn objek ini saya kurang tahu ada apa itu objek baru atau tidak, tapi yang saya rasakan di sini kayaknya nggak ada objek baru teman-teman. Jadi objeknya masih yang apa, yang dulu lah, sama lah, belum ada penambahan objek ya. Saya tuh pengennya itu ada objek air teman-teman, jadi bisa spawn air. Jadi kolamnya Bapak Simin yang nggak ada airnya itu biar bisa dikasih air. Kasihan Bapak Simin nggak bisa renang ya, punya kolam renang nggak ada airnya, kocak Bapak Simin ya. Oke, dan di sini coba saya lihat ini ya di tekstur, dan belum ada teksturnya. Oh ini ada baru nih, leaking bottom detail, leaking detail sama damage. Ini ada tiga kayaknya baru teman-teman. Oke, jadi di sini tuh saya kurang tahu ya teman-teman cara mengupload sebuah foto untuk dijadikan ini ya apa tekstur teman-teman. Padahal di sini ada tulisan UR. Kayak menggabungkan link, bukan menggabungkan sih, apa namanya, memasukkan linknya agar bisa ter ini loh, masuk ke dalam sini. Saya nggak tahu ya, saya pernah coba pakai link Mediafire, biasanya saya buat untuk membagikan map-map yang sudah saya buat itu ya, itu nggak bisa teman-teman, entah kenapa jadinya malah hitam ya. Oke, dan di sini saya akan memanjangkan aja ya. Saya akan panjangkan pakai ini aja deh. Mana sih? Nah, yang ini yang set ya. Sudut set. Oke, mungkin ini bakal lama teman-teman, jadi saya skip aja ya. A few minutes later. Oke, teman-teman, mungkin panjangnya segini aja teman-teman. Jadi tidak usah terlalu panjang teman-teman. Dan ini kayaknya yang di tengah ini apa sih namanya? Lingkaran ini loh. Buat kick off itu kayaknya kurang tengah ya. Jadi di sini sulit ya untuk ngepasin ke tengah itu gimana, karena nggak ada hitungannya. Nanti deh. Nah di sini kayaknya kiri sama kanannya ini nggak sama ya? Kayak sama atau nggak sih? Enggak teman-teman. Coba saya geser dikit teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, mungkin ini udah sama. Oke, mungkin untuk yang sisi kanan, untuk penonton sisi kanan itu segini aja, tidak usah terlalu apa itu namanya panjang teman-teman, karena nggak ada yang nonton. Sumpah saya nggak bohong, nggak ada yang nonton teman-teman. Nah setelah itu saya akan menambahkan ini ya, tingginya teman-teman, jadi nanti penontonnya biar tidak kena bola ya, kasihan penontonnya kena bola nanti nangis ngadu ke bapaknya ya. Oke, itu nggak lucu ya. Oke, mungkin untuk pembuatan ini akan memakan waktu ya, sangat lama teman-teman. Dan ini kenapa bayangan dari bangunan itu sampai ke bawah sini ya, mataharinya di mana sih? Oh, mataharinya di situ teman-teman. Oke, dan langsung saja akan saya lanjutkan teman-teman. Oke teman-teman, dan mungkin untuk tempat menontonnya itu tingginya segini aja teman-teman. Ini kalau di Pak Simin ini udah tinggi banget ya. Oke, udah pas lah ya. Dan di sini saya akan mengganti warnanya, atau mungkin saya akan beri tekstur ya. Enaknya seperti apa teman-teman? Kalau di itu kan biasanya kursi ya, kalau yang terawat. Coba saya beri tekstur yang ini rusak. Waduh, mana? Kenapa warnanya digini kocak? Wah, jangan ya, jangan tekstur ini.
apa nih abu-abu. Nah ini aja teman-teman, abu-abu ya, jadi kayak beton-beton gitu teman-teman. Nah, mantap nih. Oke, jadi akan saya warna putih ya. Oke teman-teman, dan di sini untuk teksturnya sudah saya rubah ya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi tuh teksturnya ya kali ya, apa tuh namanya, kayak di itu loh, sudah dipakai, sudah diberi apa sih yang warnanya putih, semen teman-teman, semen. Nah oke, mungkin seperti ini aja. Dan di sini akan saya beri itu ya, sedikit penonton teman-teman, jadi nggak terlalu kosong ya tempatnya sini. Coba saya spawn, saya beri kipernya itu yang orang ini teman-teman, Bapak Yanto ini namanya. Nah. Ini kenapa coba, perutnya sakit pak? Waduh, waduh. Jadi BTW tinggi banget ya, pas gak sih teman-teman? Pas ya sepertinya. Udah biar gitu aja. Nah dan di sini saya akan memberi itu juga, apa namanya, kiper. Dan di sini itu kipernya yang ini teman-teman. Nah ini kan keren. Wah ini malah gaya jatuh, ini kocak. Oke ini kan gayanya seperti ini. Nah saya naikin dah. Oke. Jadi yang apa tuh namanya, kipernya yang tim yang satunya itu malah itu ya, ceritanya tuh kayak naik di atas gitu ya. Oke ini kalau pembuat map itu kalau gabut seperti ini teman-teman. Oke mantap ya, sudah jadi. Ada pertandingan apa di sini ya. Nanti mungkin saya akan buat juga itu apa namanya, yang apa itu, lampu teman-teman. Jadi nanti ada lampu yang nyorot langsung ke lapangannya ya, tapi nanti aja teman-teman. Nanti kalau saya langsung buatin nanti terlalu berat teman-teman, karena objek lighting atau lampu itu bah gila berat banget ya. Ini enak, ini enak sih kalau masih siang, jadi nanti kalau udah malam sangat sulit ya. Oke. Nah dan oke, mungkin itu aja untuk yang saya tambahkan di episode kali ini teman-teman. Dan di sini saya akan pindah spawn objeknya itu ke sini teman-teman. Kemana ya? Kamarnya Bapak Simin itu ada di bawah teman-teman. Nah ini kamarnya Bapak Simin teman-teman. Saya set spawn ke sini aja. Nah sudah. Sekarang Bapak Simin harus pergi keluar dulu untuk ini ya, memarkirkan mobilnya ya. Jadi nanti kalian tinggal pakai mobilnya ini untuk pergi ke lapangan ya, untuk lihat-lihat dan keliling kota teman-teman. Dan bisa kalian dengarkan ya, suaranya keren ya. Coba deh, coba saya test drive ya teman-teman. Saya drive deh keliling kota bentar. Kalian dengerin suaranya aja. Nah, jadi seperti itu ya suaranya. Coba akan saya cheat dulu. Pindah ke siang teman-teman, ke malam. Nah ini mungkin berat ya teman-teman. Jangan lupa lampunya. Oke. Sepertinya seperti inilah teman-teman kalau kita berjalan-jalan malam hari di map ini ya. Sepi. Waduh ini jalannya nggak kelihatan. Gelap banget soalnya.
Awas, hati-hati. Depan itu adalah lapangannya, teman-teman. Oke, seperti inilah ya mapnya Bapak Simin. Map saya maksudnya. Dan ke sana itu masih ada hutan, teman-teman, kalau kalian ke sana ya. Kalian bisa cobain sendiri deh mapnya. Link mapnya itu saya taruh di deskripsi, jadi kalian bisa mencoba sendiri ya. Aduh, nabrak. Mobil ini tuh gimana ya? Remnya itu kurang apa ya? Kurang maset gitu loh, teman-teman. Jadi kalau ngerem tuh harus dari jarak yang agak jauh nanti biar nggak nabrak ya. Coba saya parkirkan, teman-teman. Waduh, hujan, teman-teman. Mundur, mundur. Oke. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai, teman-teman. Dan gimana, kalian suka nggak buat ininya, apa lapangannya? Kalian bisa cobain ya, linknya ada di deskripsi. Dan kalian juga bisa memberi saran, teman-teman, nanti mapnya itu ditambah apa di lapangannya, kayak di mana, kayak kita buat apa. Nanti kalian tinggal komen ya, nanti saya usahakan untuk merealisasikan, teman-teman. Dan teman-teman, kalian juga bisa support saya dengan donasi, teman-teman. Link donasi ada di deskripsi. Dan oke, mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka, dan kalian akan mendapat notifikasi ya jika kalian subscribe untuk updatean dari map ini, teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa share juga, teman-teman, share ke sosial media ya, biar kalian dan teman-teman kalian itu tahu ya kalau ada channel ini dan ada saya di sini. Oke, mantap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.